Setelah mundur dari jalur Gaza, tentara dari Divisi 36 Zionis justru tersiksa. Para tentara tersebut dipaksa menjadi lebih kuat dengan melakukan latihan intensif seusai perang. Video para tentara Zionis latihan intensif di perbatasan utara itu diunggah di media sosial X Sofar News pada Jumat 9 Februari. Dalam video tampak segerombolan tentara latihan baku tembak. Sejumlah tank juga dikerahkan dalam latihan itu. Sementara di keterangan unggahan dijelaskan bahwa Divisi 36 tentara Zionis melakukan latihan intensif di perbatasan utara. Sedangkan pasukan Hizbullah sendiri dilaporkan tengah bersantai menantikan serangan dari Zionis. Melakukan latihan intensif di perbatasan utara. Sedangkan pasukan Hizbullah sendiri dilaporkan tengah bersantai menantikan serangan dari Zionis. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.